Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwight Zero. Jadi kali ini kita akan main kukiran. Nah, kalian bisa lihat ya di sini udah ada kuki baru dan juga petnya ini yang baru. Kuki halus manis ya, atau nama lainnya bahasa Inggrisnya Cotton Candy Cookie dan juga petnya Cotton Candy Birdie. Nah, ayo kita langsung aja dapatin kuki sama petnya ya. Ya, kita pertama kita dapetin petnya dulu karena cara untuk mendapatkan kukinya tersebut itu harus dapatin petnya. Bisa kalian lihat di sini ya. Nih, Own Cotton Candy Birdie Pet. Ini udah saya siapkan. Untuk invite friends-nya, saya mau invite satu orang lagi jadi saya bisa langsung dapat gratis untuk petnya. Kalian juga pasti suka kan yang gratis-gratis. Ya, ini kita invite dulu teman saya ya. Dan akhirnya kita dapat petnya. Yeay, kita dapat rare, extra rare egg ya. Dan udah pasti petnya yang kita dapatkan adalah Cotton Candy Birdie. Hore. Oke, langsung aja. Artinya kita udah bisa beli kukinya secara gratis dengan nggak perlu memakai kristal. Ya, kita pakai koin aja belinya. Jadi, nih udah ada 108.000 ya. Langsung kita beli kukinya. Oke, sip. Wah, udah harp cookie saya unlock nih. Lumayan. Udah kita naikin dulu untuk Cotton Candy cookie-nya, naikin sampai levelnya full. Sampai level 8. Oke, terus 2 level lagi. Iya, kita dapat Cotton Candy cookies Fall in Love Pen. Nah, ini extra 30 extra poin untuk all jellies ya. Dimana juga kalau untuk Cotton Candy Cookie ini skillnya bisa collect unusual alphabet and goes to special time special bonus time. Wow, mantap nih. Jadi kita bisa collect alphabet jelly dan langsung ke bonus time seperti itu. Nanti mungkin lebih jelasnya nanti kita coba aja langsung ini ya. Dan untuk petnya tadi udah ada ya. Nih, Cotton Candy Birdie. Kita naikin dulu. Sampai full juga ya. Oke, sip, udah full dan kita dapat Cotton Candy Birdie's mailbag. Wah, dapat kantung mana ini? Apa namanya? Kantung surat. Kantung surat ya. Tas surat lah ya. Ini di sini untuk skillnya sendiri dia akan membuat alphabet jelly item. Nah, dan akan memberikan kamu pokoknya bisa dapat alphabet jelly jika kita lagi blast mode. Nantilah lihat lebih jelasnya karena saya juga belum terlalu tahu dan makanya ayo kita review sekarang. Nih, untuk kombinya sendiri dia extra point for cotton candy jelly. Oke. Okay. Ini kita nggak usah dulu pakai ini ya, relaynya. Gimana cara ngapus relay ini? Ya udah kita pakai aja relay yang ini ya. Kita pilih aja biar keren ya. Yang langsung tracernya kita pakai pakai yang baru ya, yang tadi Cotton Candy Mailbag sama Cotton Candy Fall in Love yang tadi tuh. Mana? Nah, ini nih Cotton Candy Birdie Smile Bag sama Cotton Candy Fall in Love nih, Fall in Love Pen. Ya ini anu ya, pulpen ya. Dan kita pakai Angel Cookie Rainbow Feeder maksud saya untuk magnetic auranya. Oke, langsung aja kita coba. Nggak usah pakai relay deh. Ya, kita coba ya di episode 2 ya ini. Ya, oke. Kita coba dan kita review bagaimana Cotton Candy ini jurus-jurusnya sendiri. Wah, lucu ya. Wah, ada blast. Wow. Dia ngelempar-ngelempar jelly nih. Intervalnya
bagaimana intervalnya? Setiap berapa second itu ya? Second ya, atau nanti kita lihat lebih jelasnya ya. Pokoknya petnya ini dia ngeluarin blast, pokoknya boost bukan boost sih, lebih ke blast seperti itu. Oh, saya baru lihat nih, ternyata untuk ini untuk bonus time-nya diganti jadi I love you. Wah. Tulisan bonus time-nya ganti jadi I love you. Pantes tadi kok ada yang agak berbeda daripada alfabet jelly-nya ya. Dan ini untuk Cotton Candy Beardy-nya sendiri, dia ngeluarin blast sama alfabet jelly. Yang bisa kalian lihat ya. Kalau untuk Cotton Candy Cookie-nya sendiri ngeluarin Cotton Candy Jelly. Intervalnya tadi saya lupa berapa, nanti kita lihat lagi ya. Tuh, dia ngeluarin blast sama alfabet jelly. Oh, lumayan juga nih cookie barunya. Tinggal dapatin petnya udah bisa kalian beli deh cookie-nya. Kita ngeliat ya, siapa tahu pas di bonus time-nya beda daripada yang sebelum-sebelumnya bonus time-nya. Tinggal satu lagi, tinggal huruf O. Dapat nggak di sini? Wah, dapat. Wah, suaranya apa? Namanya itu? Wah, apa tuh? Wah, bagus. Nah, jadi kita bisa dapatin ininya, mailbox-nya dari Beardy Cotton Candy-nya ini. Nanti dia ngasih jelly-jelly hati nih. Wah, kayaknya banyak nih untuk poinnya sendiri. Musiknya berubah juga ya ternyata kalau misalkan kita masuk di bonus time. Tinggal 3 lagi nih untuk bonus time-nya, I love you-nya. Bonus time I love you. Ya, oke, kita dapat lagi. Wah, musiknya berubah juga. Ya, bagus nih. Lucu. Ya, kelewatan. Nggak apa-apa, kita coba lagi yang selanjutnya. Oke, dapat. Ini dia ngeluarin hati-hati seperti itu ya. Jeli-jeli bentuk hati. Dan lumayan juga untuk poinnya ternyata. Oh ya, ini untuk yang cotton candy jelly-nya yang dilempar ini dia destroy obstacle ya. Jadi kalian terbantu juga dengan dia ngelempar cotton candy jelly-nya ini. Tuh, langsung hilang kan obstacle-nya. Wait, hampir kena. Yuk, kita coba lagi untuk cotton candy bonus time-nya ini ya. I love you. Ya, kurang huruf L, V sama I. E maksud saya. I itu bahasa Inggris aja, I. It hampir kena. Kira masuk jurang. Kurang dua huruf lagi.
kita mau lihat nih, siapa tahu berbeda ya dia kalau misalkan masuk di bonus time saat sekarat. Nah, kurang satu lagi. Semoga ini pas nanti kita lah nggak jadi sekarat, sudah masuk duluan. Ya, ini sama jadi ya untuk yang bonus time-nya sama seperti yang pertama kita masukin tadi. Muhabbet ya. Ya. Lanjut. Abaikan yang tadi baterai mau habis tuh. Ya, ini dia ngeluarin banyak banget ini jeli-jeli hatinya ya. Ya, jadi ini saya di sini boosternya nggak ada makai booster tambahan kecuali penambah darah, boost jeli yang lama sama double XP ya. Mungkin kalau pakai blast sama tower energy drain atau 15 poin bonus, 15% bonus mungkin bisa lebih lagi untuk poinnya. Karena saya rasa untuk Cotton Candy Cookie ini bagusnya untuk apa? Bagusnya ya dipakai untuk nyari poin. Yah, mati. Wah, ada pesan dari line official tuh dan cookie run official. Ya, kita dapat 34 juta dari Cotton Candy Cookie tanpa pakai relay ya. Ya, saya mau lihat dari intervalnya tadi berapa ya? Agak lupa. Wah, dapat koin 8.000. Wah, dapat 5 kristal nih. Karena kita reaching. Wih, dapat lagi 30, gara-gara 30 miliar dapat 5 kristal. Lah, dapat juga lagi extreme challenge. Oh, ini dari cookie mission-nya ini ya. Oh iya. Wah, lumayan nih. Kita lihat ya tadi untuk cotton candy cookie-nya ini dia nggak dikasih tahu berapa bonusnya, maksudnya dia ngelempar cotton candy-nya intervalnya berapa detik itu ya. Mungkin sekitar 4 atau 5 detik seperti itu. Dia ngelempar cotton candy jelly-nya itu. Tapi yang lebih istimewanya ya kalau sudah nyampe di bonus time. Bonus time-nya menjadi ada cotton candy birdie yang ngasih kita hati. Kalau kita dapetin atau kita ngelewatin posnya Cotton Candy Birdie. Nah, ini Cotton Candy Birdie-nya tadi dia create dari jadi membuat blast item ya, sama juga dikasih alfabet jelly. Oke, itu aja. Mungkin ini kita liatin lagi ya. Nah, ini untuk yang Cotton Candy Birdie Malice Bag-nya ini 5% faster in bonus time. Jadi kita lebih cepat 5% saat masukin bonus time. Ini kalau misalkan kita upgrade mungkin bisa lebih cepat lagi. Dan juga Cotton Candy Cookie Fall in Love Pen-nya 30% untuk all jellies. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dulu untuk review cookie yang baru ini. Selamat mencoba cookie yang baru. Kalau kalian belum punya silahkan didapatkan cookie-nya, karena sangat berguna untuk mendapatkan poin yang tinggi dengan cookie yang baru ya. Ya sudah, terima kasih. Jangan lupa di like untuk video kali ini, di subscribe untuk cookie run selanjutnya. Sampai jumpa, dadah.